Ya yep, ini udah dia motor Kawasaki Ninja SS ya milik kawan-kawan dari Bodrex Ranger ya ganteng banget saya bilang ya ganteng banget jadi ini. jangan salah fokus sama yang di pojok sana ya <laughs> itu sebentar habis itu saya bikinin video motor modif yang itu ya warna hijau kombinasi hitam ya. Jadi motor ini ya Ninja itu memang Kawasaki itu identik dengan warna hijau ya. Jadi motor ini benar-benar aura ninjanya kelihatan banget. Sudah? Oke, kita langsung lihat daftar modifikasinya ya. Kalau total modifnya berapa? Jujur saya nggak tahu karena saya tidak begitu mendalami sekarang tidak begitu mendalami motor dua tak ya. Cuman ya seperti biasa kawan-kawan dari Bodex Ranger modif motornya harganya berapa modifnya berapa gitu kan <laughs> ya udah nggak usah disebutin karena saya juga nggak tahu ya kita lihat aja langsung mungkin kalau yang tahu berapa totalan modifnya ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya let's go Yup dari kaki kaki seperti biasa ya yeah. velgnya menggunakan OZ Racing pertama saya pikir ini cuma stiker stikeran biasa tapi ternyata oh my god saya lupa ini body Ranger men ini dia for racing use only ya yeah ini logo OZ nya di sini ya udah ini ori dah nih gak usah main-main dah lagi nih ya ini OZ Racing saya nggak tahu harga velgnya nih tapi kalau bayangan saya ini mirip kayak uh, Marus lah ya kurang lebih ya mungkin sekitar range antara 20 30 juta kalau salah tolong dikoreksi ya lalu kalipernya menggunakan Brembo Brembo yang monoblok nih ya terus untuk cakramnya saya nggak dapat info nih apakah ini masih menggunakan cakram orinya apa dia sudah diganti dengan produk aftermarket ya saya nggak dapat info terus kita naik ke spakbor spakbornya masih ori bawaannya si ninja ini cuman warnanya ini bukan warna hijau biasa ini kayak ada ada efeknya ya kayak warna-warna bunglon gitulah ini kan kelihatan ada warna kuning dan segala macam ya terus yang juga oke okay lagi di sini adalah dari tabungnya ya ini tabungnya ini tabungnya juga sudah dimodif ya, sudah dimodif juga menggunakan produk dari Bipro. Dari mana tahunya beli ini dari sini Bipro. Jadi ini bisa disetel untuk kelembutan sama kekerasannya, tinggal diputar aja, ya. Oke. Okay. Terus kalau dari sisi lampu sennya masih standar ya, masih standar lampu sennya Terus lampunya sudah diganti uh, demaker seperti ini. Tampilan lampu, ntar kita lihat nyalanya kayak apa. Terus, kita lihat lagi ke atas, speedometer juga ya, masih lah sama seperti yang ninja bawaannya ya. Oh ya, ketinggalan tadi selang remnya ya. Selang remnya di disini menggunakan produk dari Hell. Oke, okay, sekarang kita ke sektor kokpitnya, sektor dashboardnya ya. Kalau motor, oke, okay. kita lihat langsung dari hand gripnya. Hand gripnya menggunakan produk dari Domino. Ya, dia tulisannya dominonya warna kuning di sini. Terus dari sisi apa namanya nih? Uh, tuasnya di sini, holdernya. Ini saya nggak tahu merek apa, tapi ini lengkap banget nih kayaknya nih ya. Cuma kita lihat nanti fungsinya apakah sesuai dengan gambarnya nggak ya. Sesuai dengan petunjuk di sini. Oke. Okay. Terus dari sisi kopling dia menggunakan produk dari Akosato ya, Akosato di sini tulisan 24, mungkin sih ada petunjuknya yang seri berapa gitu mungkin ya. Terus di sini juga menggunakan gas spontan ya gas spontannya dari domino udah pasti ya sekalian lah ini ya hmm. oh enggak enggak saya enggak tahu nih gas spontan dari apa nih saya enggak tahu gas spontan apa enggak ada mereknya ya terus kita bergerak sedikit sedikit ke sini dari sisi master remnya dia menggunakan produk dari Brembo Brembo Corsa Corta RCS 17 ya terus tabung minyak remnya dari Light Tech Terus dari tutup tangki bensinnya menggunakan Taiga. Nah, Taiga ini terkenal banget untuk produk-produk motor dua taknya. Ini ah tinggal diputar aja, set, tinggal isi bensin, tinggal isi, selesai, tinggal tekan dikit. Nah, good, gampang kan? Ya. Yeah. Oke, okay. terus kita beranjak ke bawah. Eits, ada yang lewat radiator. Wah, kok banyak yang lewat ya. Radiator radiator juga sudah dimodif dengan versi yang lebih gede lagi, ya. Fungsinya untuk apa ya? Tentu untuk mendinginkan mesin supaya agar jadi lebih maksimal, gitu ya. Terus kita beranjak ke sini ke bagian sektor mesinnya. Ini saya yakin mesinnya juga sudah tidak tidak standar ya kemungkinan besar. Ini udah kelihatan bloknya udah pakai PDK supercaps, lalu di sini e, ya udah menggunakan V Force V4R, ya. Udah pasti Udah nggak standar nih. Oke, terus untuk bloknya ini diganti pakai warna apa nih? Warna bronze mungkin ya, magnesium gitu ya, warnanya ya. Matching, terus body di bagian sini. Ya, di bagian tengahnya ini, lalu untuk apa namanya rantainya? Udah menggunakan karbon. Terus shockbreaker belakang. Nggak betul kalau nggak pakai Ohlins. Mana dah shockbreakernya? Oh, itu dari bawah. Ya, itu dia di sana. Ohlins, terus gear set belakang menggunakan Daytona. Ini ukuran berapa gearnya ya? Hmm, gak kelihatan tapi gearnya nih kecil banget. Kalau gear kecil kayak gini biasanya untuk ngejar tarikan atas, tarikan bawah memang dia agak loyo, tapi kalau udah di atas jangan dikejar karena motornya pasti kenceng banget jadinya, gitu ya. Terus di sini juga dikasih ornamen-ornamen untuk detailnya, keren banget, ya, untuk setelan rantainya. Terus apa lagi bannya? ban belakang menggunakan Pirelli Diablo Super Corsa ukurannya adalah nggak ada kelihatan di sini kita lihat sebelah sini ukurannya adalah 120 per 70 ya ring 17 belakangnya tentu velgnya sama ya pakai OZ juga ya terus tutup pentilnya menggunakan Moon Ice keren spakbor belakang tidak dicopot tapi dipakein karbon ya karbon overlay Terus dari sisi lampu sen, lampu stop lamp masih standar. Joknya juga masih standar ya. Dari sisi knalpot, knalpot udah diganti menggunakan produk dari Thailand, DBS. Ya, terus master rem, eh master, kaliper belakang menggunakan produk Brembo, dua piston, sama selang rem dari Hell. Di sebelah belakang, tidak ada info merek apa, ya. Tidak ada info merek apa, ya. Udah, itu aja sih yang bisa kelihatan apalagi yang bisa kelihatan ah ini ya untuk selang dari radiatornya menggunakan saya nggak tahu selang apa mungkin ini ya jadi bisa kelihatan transparan gini keren ya kelihatannya ya kelihatan gitu asik 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 banget ya saya rasa demikian saja dulu video mengenai modifikasi dari Kawasaki Ninja SS ya SS ini modifikasinya juga sudah pol-polan banget. Semoga kawan-kawan terhibur. Satu dua kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih baru modi untuk belajar modifikasi yang motor dua tak seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe kalau kelabar ribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye bye.